kualitas hidup seseorang bisa dilihat dari kondisi kesehatannya. Tetapi, siapapun kita atau Anda memiliki risiko terkena stroke, yang merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama yang sering terjadi di dunia. Mewaspadai dan mengantisipasi serangan stroke, kami, Rumah Sakit Primer Jatinegara, memiliki layanan stroke unit. Pelayanannya cepat, intensif, dan profesional. Meliputi penanganan medis yang handal, didukung fasilitas lengkap, dan tim dokter yang berpengalaman. Ya, ini merupakan gejala stroke. Stroke merupakan suatu gangguan dari fungsi otak karena aliran darah ke otak terganggu. Bisa terganggu karena suatu sumbatan pembuluh darahnya atau terganggu karena pecah pembuluh darahnya. Jadi, kalau timbul gejala stroke selalu sifatnya tiba-tiba. Gejalanya muncul adalah tergantung dari bagian otak yang mana yang terkena. Bisa, kalau gangguannya pada bagian yang mengurusi tentang gerak, maka dia mengalami gejala kelumpuhan. Kalau dia mengalami suatu gejala pada pusat untuk rasa, maka dia menjadi kurang rasa atau kesemutan atau baal. Tetapi bisa juga bagian otak yang terkena adalah otak yang mengurusi penglihatan, maka dia tidak melihat satu sisi lapang pandangannya. Bisa juga pada stroke mengenai pada umumnya, misalkan pada stroke bagian sisi yang terkena adalah bagian otak sebelah kiri, maka pasien tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara. Ini adalah semuanya gejala-gejala stroke. Cepat dibawa ke rumah sakit yang khususnya mempunyai stroke unit. Sebab di dalam penanganan stroke, makin cepat kita tanggulangi, makin baik hasilnya, berarti kecacatan yang diakibatkan oleh stroke akan sekecil mungkin. Semua tindakan yang kami berikan pada pasien stroke berorientasi kepada pemulihan cepat, akurat, dan terpadu. Mulai dari perencanaan tindakan, diagnosa keperawatan, implementasi pemulihan, dan evaluasi stroke. Hal ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya dan kesigapan kami untuk mencegah dan mengobati pasien stroke agar kembali sembuh, normal, dan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk permasalahan stroke, kita harus ingat pada kata segera. Kata segera ini dimaksudkan untuk pertama, mengenal apakah ada kemungkinan gejala-gejala stroke pada seseorang, atau yang kedua, cepat. Waktu. Segera merupakan singkatan dari senyum, artinya kita bisa melihat bila seseorang diminta untuk senyum, dia tidak simetris wajahnya. G-nya adalah gerakan. Kita harus lihat dari kemampuan gerakan pada lengan ataupun tungkainya. Kalau dia lemah, kemungkinan itu merupakan gambaran dari stroke. Ra dalam kata bicara, kita harus waspada pada seseorang yang tiba-tiba sulit untuk berbicara, sulit berkomunikasi, atau dia tidak bisa mengemukakan dalam kata-kata atau kalimat. Segera senyum, gerakan, dan bicara. Dalam praktek pemulihan dan penyembuhan stroke, Unit Stroke Rumah Sakit Primer Jatinegara menyediakan fasilitas lengkap dengan peralatan mutakhir serta layanan kesehatan yang mendukung tekad kesembuhan Anda. Sehingga Anda pun kembali pulang ke rumah dan melanjutkan hidup penuh makna, sejahtera, dan dimungkinkan sehat dengan hasil optimal.